Hai sahabat Lunjuk, kembali lagi bersama saya Arya. Dan kali ini kita akan sedikit berbeda konsepnya, yaitu kita akan unboxing sekaligus kita mereview. Nah, apa yang akan kita review? Sebenarnya smartphone-nya ini sudah pernah kita review, edisi normalnya. Nah, yang sekarang ini adalah edisi khususnya. Dan sudah bisa kalian baca dari judulnya. Dan inilah Oppo F11 Pro Marvel Avengers Endgame Special Edition. Sebelum kita memulai review serta unboxing Oppo Avengers Endgame Special Edition ini, jangan lupa tombol merah yang ada di bawah ini di-subscribe. Lalu di sebelahnya itu ada tombol lonceng yang kalian harus klik juga, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengupload video terbaru. Yang menjadi spesial dari Oppo F11 Pro Marvel Avengers Endgame Special Edition ini adalah ini merupakan kerjasama antara Oppo dan Marvel untuk menyambut salah satu film yang paling dinanti di tahun 2019 yaitu Avengers Endgame. Pada video kali ini, kita nggak akan berpanjang lebar berbicara mengenai Oppo F11 Pro-nya. Karena secara umum, Oppo F11 Pro Marvel Avengers Endgame Special Edition ini merupakan Oppo F11 Pro yang sudah diberikan tema Marvel. Lalu, apa aja sih yang ditawarkan oleh Oppo F11 Pro Special Edition Marvel Endgame ini? Ayo kita bedah satu persatu. Kita mulai dari presentation box-nya. Yes, box-nya berbeda dibandingkan dengan box Oppo F11 Pro biasanya. Dari box aja kita bisa melihat logo Avengers besar dan logo Marvel serta Oppo. Dan box berwarna hitam ini memberikan nuansa eksklusif dan elegan secara presentasi awalnya. Saat kita membukanya, kita akan langsung mendapatkan collection certificate yang sekaligus menjadi separasi antara tutupan box dan isinya. Dan di atas collection certificate ini, kita akan melihat logo para superhero yang akan muncul di film Endgame ini. Dan di tengah-tengahnya, kita akan menemukan koin emas berlogo Avengers yang secara feel terasa solid dan berat. Jadi benar-benar mirip koin-koin emas gitu yang benar-benar kita bisa pegang, kita bisa feel, kita bisa keluarin kok. Jadi memang agak sedikit susah di awal, tapi kita bisa keluarin. Di dalam box, kita juga akan mendapatkan exclusive case yang feel-nya itu leathery atau terasa kulit banget. Dan case ini memiliki aksen Captain America berwarna ungu atau biru tua yang secara tampilan bagus banget. Plus ada juga embossed Marvel Avengers di bagian bawah. Dan di bagian belakang kita akan menemukan shield Captain America yang dalam sehari-hari bisa kita pakai sebagai earring gitu supaya handphonenya nggak jatuh. Yang dalam sehari-hari bisa dipakai sebagai ring holder atau stand holder. Tapi yang harus diperhatikan adalah case ini nggak melindungi bagian atas dan bagian bawah dari smartphone-nya. Jadi buat kalian yang pakai ini, harap hati-hati ya, karena atas dan bagian bawahnya itu tidak terlindungi. Kemudian kita juga akan menemukan kabel dan charger, dan sayang banget, kabel dan charger ini berwarna putih normal, tidak mengikuti tema dari Marvel Avengers Endgame. Ya mungkin kalau ini warnanya ungu atau biru tua, ini udah cukup oke banget. Sekarang kita berlanjut ke desain dari Oppo F11 Pro Marvel Avengers Endgame Special Edition ini. Selain box, tentu desain dari Oppo F11 Pro Special Edition ini yang benar-benar jadi nilai jual dan alasan kenapa orang mau beli ini. Oppo F11 Pro ini hanya memiliki satu desain dan warna. Bagian belakang, kita akan melihat logo Avengers berwarna merah yang dipadukan secara pas dengan desain unibody berwarna biru. Plus, kita juga akan melihat logo Avengers kecil di sebelah atas kamera belakang yang sudah di-engrave atau dikikir istilahnya. Setelah kita melihat presentation box yang didapat saat kita membeli Oppo Avengers F11 Pro Endgame Special Edition ini, serta juga kita memiliki handsetnya yang benar-benar unik, itu aja yang menjadi pembeda antara Oppo F11 Pro biasa yang dijual pada umumnya dan yang Special Edition ini. Dan kalian juga harus tahu bahwa Oppo F11 Pro Special Edition ini dijual terbatas. Jadi kalian pasti akan kesulitan untuk mendapatkannya di toko-toko offline. Dan kalaupun ada, itu pun barangnya sangat sedikit sekali. Dan buat kalian yang berencana ingin mengoleksinya, jangan lupa untuk cek link yang ada di deskripsi di bawah. Atau kalian juga bisa langsung cek di card di atas. Karena di situ kita akan memberikan rekomendasi Oppo F11 Pro Special Edition ini, di mana kalian bisa membelinya dengan harga yang sudah pas dengan kantong kalian.
Jadi kurang lebih itu aja yang menjadi review serta unboxing singkat kita terkait dengan Oppo F11 Pro Special Edition Avengers Endgame ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa like serta tinggalkan komen buat kalian yang merasa apakah ini penting untuk dikeluarkan Oppo atau emang ini strategi marketing biasa supaya nama Oppo bisa lebih terkenal lagi, ya silakan tinggalkan komen ya. Saya Arya, salam, telunjuk.